topik pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, apa itu asesmen? Yang kedua, jenis-jenis asesmen? Dan yang terakhir, bagaimana contoh asesmen pada pendidikan anak usia dini? Oke, yang pertama kita akan dengarkan tentang apa itu asesmen. Kami sampaikan oleh Oki. Asesmen dalam pembelajaran anak usia dini. Apa sih itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kemampuan dan karya anak sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan yang bermanfaat bagi anak. Selanjutnya, apa sih tujuan asesmen itu digunakan? Yang pertama, untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual dan sebagainya. Yang kedua, untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Yang ketiga, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Kemudian yang keempat, untuk membuat rencana program atau kurikulum training dalam hasil asesmen digunakan untuk memodifikasi kurikulum, menentukan metodologi, menentukan dan memberikan tempat balik atau feedback. Kemudian yang kelima, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Yang terakhir, untuk kajian penelitian. Kemudian jenis-jenis asesmen. Yang pertama, Child Development Based Assessment atau CDBA. Kemudian selanjutnya Curriculum Based Assessment. Yang terakhir, Play Based Assessment, di mana fokus kami, pembahasan kami yaitu mengenai Curriculum Based Assessment. Selanjutnya, apa saja cakupan asesmen kurikulum PAUD? Yang pertama, asesmen konten bahasa yang berkaitan terhadap ekspresi berbicara. Kemudian yang kedua, mendengarkan pemahaman atau listening understanding. Yang ketiga, membaca lancar, reading fluency. Untuk fokus utama terhadap contoh TIK terhadap asesmen pendidikan anak usia dini yaitu tentang keterampilan dasar sains atau basic science skill, di mana topik sainsnya yaitu science and technology. Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam menumbuhkan pemahaman tentang sains, teknologi, dan bagaimana teknologi didesain secara alamiah. Mencakup yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana alat dirancang untuk membantu manusia pada keberlangsungan dan pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan alat untuk mengukur, membangun, dan menguji rancangan hasilnya. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana alat teknologi digunakan untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Oke, pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai contoh asesmen pada pendidikan anak usia dini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yuni. Halo, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga yaitu contoh TIK sebagai objek asesmen. Namun sebelum kita lanjutkan, ada 4 topik atau 4 konten komponen yang harus kita pahami dalam mengasesmen anak. Yang pertama,
Jadi kesimpulan dari materi teknologi sebagai objek dari asesmen yang pertama adalah asesmen merupakan proses pengamatan, pendokumentasian, dan pencatatan terhadap kemampuan dan karya anak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak. Dan selanjutnya, asesmen pada anak usia dini terdiri dari beberapa jenis. Beberapa di antaranya yang pertama, Child Development Based Assessment, yang kedua, Play-Based Assessment, dan yang ketiga, Curriculum Based Assessment. Teknologi sebagai objek asesmen masuk dalam cakupan Curriculum Based Assessment. Konten yang dinilai dalam perkembangan anak usia dini dalam TIK, yang pertama adalah Awareness of Technology, yang kedua, Basic Operation and Concept, yang ketiga, Technology Tools, dan yang keempat adalah People and Technology. Demikianlah pemaparan kami.